Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku mengerti kau mengasihiku. Tak sekalipun engkau membiarkan ku berjalan sendiri. Pertolonganmu terkadang ku saja yang kurang pahami. Tanganmu yang kuat tak pernah terlepas, selalu menopangku. Kehendakmu yang terbaik itu datang darimu. Rancanganmu bawaku pada damai sejahtera. Oh Yesus, Tuhanku yang yang kurang pahami. Tanganmu yang kuat tak pernah terlepas, selalu menopangku. Ku berikan kehendakku pada kehendakmu yang terbaik. Itu datang darimu. Rancanganmu bawaku pada damai sejahtera. Oh Yesus, Tuhanku yang hidup. Ku berikan kehendakku pada kehendakmu yang terbaik. Datang darimu, rancanganmu bawaku pada damai sejahtera. Oh Yesus, Tuhanku yang hidup. Rancanganmu bawaku pada damai sejahtera. Oh Yesus, Tuhanku yang hidup. Oh Yesus, Tuhanku yang hidup. Pemirsa Agama Kristen di Jakarta, dimanapun saudara berada, kita bersuka cita karena hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan saya mengajak kita memulainya dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama ada di dalam persekutuan yang indah dalam mimbar Agama Kristen Jakarta. Dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus karena kami sadar bahwa waktu kami mendengar firman, Tuhanlah yang memilikinya dan Tuhanlah yang paling mengerti isinya. Sehingga kami mau diajar oleh Tuhan dengan hikmat-Mu. Sehingga apa yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki atas setiap kami. Karena itu ya Tuhan, kami buka hati kami dan kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini tema yang sama-sama kita akan renungkan, yaitu rancangan Tuhan yang terbaik.
Nah, saudara, kita akan baca Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Kejadian 50, ayat 15 sampai 21 kita baca. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sangat menarik apa yang kita baca tentang hati seorang Yusuf yang nantinya kita tentu akan sama-sama renungkan bersama setelah jeda beberapa waktu berikutnya. Haleluya. Nah, Yusuf yang kita baca dan renungkan tadi, dia ada di Mesir bukan karena keinginannya. Saya yakin keinginan Yusuf sebagaimana orang-orang atau anak-anak muda di usianya yang waktu itu baru 17, tentu dia masih ada di tengah keluarganya, bermanja-manja dengan ayah dan bersama dengan kakak-kakaknya karena dia anak-anak nomor 2 bungsu. Tetapi kita lihat anak-anak yang lain, yaitu kakak-kakaknya, punya masalah dengan dirinya. Bahwa mereka iri hati lalu merancangkan sesuatu yang jahat atas Yusuf. Mereka merencanakan awalnya untuk membunuh, tetapi mereka masih punya hati nurani. Akhirnya mereka menjual. Dan akhirnya kita bisa melihat akibat mereka menjual Yusuf. Yusuf pun menggenapi, dia mendapatkan pengalaman apa yang sebenarnya Yesus Tuhan kita rancangkan atas hidupnya. Bahwa akhirnya dia dijual dan dia bertemu dengan Potifar. Karena bertemu dengan Potifar, dia dipenjara. Setelah dipenjara, kepala penjara pun akhirnya bisa memberikan informasi tentang karunia Tuhan yang bisa mengartikan mimpi kepadanya. Dan ketika Firaun sedang membutuhkan ahli atau tafsir mimpi, akhirnya dia mendapatkan kesempatan sebagaimana yang Tuhan rancangkan. Dan dia mengalami apa yang mungkin bagi manusia jahat. Hal-hal yang buruk yang dirancangkan oleh manusia, tetapi sebagaimana perkataan Yusuf, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mengubahkannya untuk kebaikan. Inilah yang dialami oleh Yusuf. Sehingga saya percaya ada di antara kita yang mungkin sedang mengalami, saudara dalam panggilan apapun, saudara bekerja sebagai pengusaha kah, pedagang kah, atau sedang merintis karir, tetapi ada orang yang ingin merancangkan yang jahat. Saudara mungkin sedang mendapatkan yang namanya pembunuhan karakter. Saudara difitnah. Sehingga ada yang mungkin saat ini saudara kecewa. Saudara merasa karena siapa? A, B, C. Sehingga saya begini. Seandainya saya seperti yang saya rancangkan awal, mungkin hidup saya tidak seburuk ini. Tetapi sebagaimana yang terjadi atas Yusuf, saya yakin Tuhan menjadikan cerita Yusuf ini bukan cuma untuk Yusuf saja. Tetapi ini juga berlaku buat setiap kita yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, mau mengenal Tuhan, dan meminta pertolongannya. Karena itu mari kita akan sama-sama perhatikan bagaimana Yusuf bisa mengalami rancangan Tuhan yang dahsyat tersebut. Bukan cuma Yusuf yang alami, tetapi kita pun mengalami. Nah, hal yang pertama saya ajak kita untuk lihat ayat yang ke-17. Ada kalimat yang berkata, lalu menangislah Yusuf, ketika orang berkata
demikian. Yusuf, waktu mendengar apa yang saudara-saudaranya ucapkan, dia menangis. Artinya apa? Dia memiliki hati yang lembut. Karena sikap Yusuf ini berulang-ulang. Suatu kali waktu dia melihat saudara-saudaranya datang, lalu datang dengan keadaan yang tentu kumal lusu setelah bermil-mil jalan dan akhirnya berjumpa dengan Yusuf dengan ketakutan. Dan Yusuf mengenali ternyata itu adalah saudara-saudaranya. Apa yang terjadi? Jelas Alkitab katakan Yusuf menangis. Sama seperti dia mendengar waktu saudara-saudaranya berkata tentang pesan ayahnya. Yusuf tidak merencanakan untuk membalas kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tetapi dia menangis karena dia tahu bahwa dia sudah mengalami banyak kebaikan. Dan kejadian yang dia alami jauh lebih baik daripada orang-orang jahat yang merancangkan yang jahat atas hidupnya. Sehingga dalam hidup kita, kita bisa untuk mengalami pengalaman seperti Yusuf. Mungkin kejadiannya berbeda. Ada orang-orang yang berniat jahat, ingin menghancurkan hidup kita. Karena tidak semua orang senang melihat keberhasilan kita. Di hari-hari ini mungkin ada banyak orang yang ketika kita berhasil, mereka marah, mereka sedih. Saudara mungkin buka rumah baru, sedang bersyukur karir saudara naik. Saudara masuk rumah baru lalu saudara diberkati Tuhan dan mengundang orang untuk datang bersyukur. Maaf, tidak semua orang datang dengan hati bersyukur. Mungkin ada orang yang berpikir juga, jangan-jangan ini korupsi, jangan-jangan ini jahat. Tidak lama lagi mungkin dia masuk ke penjara. Jadi tidak semua orang berpikir positif tentang kita. Yusuf mengalami itu, tetapi apa yang menjadi pelajaran dari Yusuf? Hatinya lembut. Dia tidak ingin membalas yang jahat dengan yang jahat. Bahkan dia menangis ketika dia mendengar tentang hal itu. Nah, berikut kita akan lihat yang kedua. Ayat yang ke-19, dia katakan demikian. Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Yusuf, rasanya ada banyak orang yang hari-hari ini ketika dulu dia mungkin orang biasa, tidak punya jabatan, dia mungkin orang yang miskin. Kita bisa melihat dia mungkin rendah hati karena mungkin tidak ada jabatan dan dia miskin. Tetapi waktu seorang mendapatkan posisi yang lebih baik, seringkali karakter aslinya mulai kelihatan. Dan kita lihat bagaimana poin yang kedua akan sama-sama kita renungkan setelah jeda berikutnya. Bagaimana kita bisa mengalami rancangan Allah yang terbaik? Tadi yang pertama, yaitu kita memiliki hati yang lembut. Dan yang kedua, dari ayat 19 tadi, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Yusuf memiliki kerendahan hati. Dia sadar betul, dia bukan Allah yang berhak untuk mengatur, untuk membunuh, untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia berkata, aku manusia seperti engkau. Aku bisa salah. Artinya kalau kita mengerti kalimat ini, Yusuf juga menyadari, kita tahu dia saleh. Tetapi dia berkata, akukah pengganti Allah? Artinya dia tahu, yang berhak mengadili itu cuma Allah. Tetapi yang harus dia lakukan karena dia mengalami kebaikan Tuhan, yang dia lakukan atas saudara-saudaranya, dia menenangkan kakak-kakaknya. Bahwa apa yang Tuhan buat baik bagi Yusuf, itu juga yang ternyata yang dia rancangkan untuk berbuat kepada kakak-kakaknya. Dia mengeluarkan kalimat yang menggambarkan kerendahan hati. Itu mengingatkan kepada kita. Kalau Tuhan angkat kita terlalu muda, bayangkan seorang narapidana. Tidak mudah kan narapidana dengan kasus penuduhan atau tuduhan atas pemerkosaan. Biasanya kalau di penjara itu hukumannya dibully, mengalami kekerasan biasanya. Tetapi waktu keluar Tuhan ubahkan seketika langsung menjadi orang nomor dua di Mesir. Tetapi waktu dia ada di posisi yang tinggi, Yusuf tidak berubah. Dia tetap memiliki hati yang rendah hati. Sehingga dia tetap mengampuni, tetap mengasuhi saudara-saudaranya. Saudara, untuk Tuhan mengangkat kita ke tempat yang tinggi, sebagaimana cerita Yusuf, saya yakin sangat mudah. Tetapi untuk kita tetap menjaga hati, itu tugasnya kita. Karena Tuhan mengangkat, kalau kita berubah hatinya, Tuhan juga yang merendahkan. Nah yang ketiga, apa yang kita pelajari dari Yusuf? Ayat yang ke-20. Dikatakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku.
Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf, saya catat di sini, dia hidup dengan visi yang jelas dan dengan pikiran yang positif. Kenapa? Waktu dia mendengar perkataan saudara-saudaranya, saya yakin Yusuf sudah merenung. Oh, begini maksud Tuhan. Karena pernah dia berkata bahwa bukan kamu yang membawa aku ke sini, tetapi Allah lah yang membawa aku ke sini. Dengan kata lain, menjadi budak, menjadi pembantu di rumah Potifar, menjadi narapidana, dia memandang setelah akhirnya dia menjadi orang nomor dua, dia baru menyadari, ternyata ini semua dalam rancangan Tuhan. Mungkin karena keterbatasan manusia, seringkali waktu kita mengalami hal-hal yang buruk menurut manusia, kita udah lakukan yang benar. Saudara rajin beribadah, saudara mengampuni orang yang menyakiti saudara, saudara tetap berbuat baik kepada orang yang mungkin menyerang saudara, tetapi mungkin saudara mengalami hal-hal yang menyakitkan. Tetapi sadari itu belum ending. Sebagaimana Yusuf, dia belum ending waktu dia difitnah lalu dipenjarakan. Tetapi endingnya waktu dia menyadari ternyata saudara-saudaranya datang dalam keadaan lapar, lalu akhirnya dia sadar bahwa Tuhan membawa dia ke tempat itu bukan karena saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya cuma dipakai untuk membuat dia bisa ada sampai di posisi ini untuk menyelamatkan bangsa yang besar. Karena itu, belajarlah dari seorang Yusuf. Dia ingat bahwa hidup harus memiliki visi. Visi yang Tuhan beri bahwa engkau akan memimpin. 11 akan tunduk atas engkau dan ujung-ujungnya dia melihat janji Allah digenapi. Tetapi juga hati kita, pikiran kita harus positif. Dari perkataan Yusuf kita bisa melihat bahwa engkau boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan ubahkan untuk kebaikan. Nah yang terakhir, ayat yang ke-21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Dia bukan cuman berwacana. Ada banyak di antara kita yang punya keinginan baik. Saya mau buat begini, nanti kalau saya sukses saya mau begini. Maaf, orang sukses itu bertindak sebelum dia sukses. Langkah-langkah dari sebelum dia sukses itu yang menentukan kesuksesan dia. Langkah-langkah yang dibuat oleh Yusuf, jelas dari awal, tidak pernah Alkitab mencatat sungut-sungut daripada Yusuf. Tidak pernah ada kalimat yang menyalahkan Tuhan, karena Alkitab ini berbicara jelas. Waktu ada seorang nabi melakukan dosa, seorang Raja Daud berzina, Alkitab catat apa adanya. Sehingga kalau seorang Yusuf bersungut-sungut, marah, kecewa sama Tuhan, pasti Alkitab juga mencatat. Sehingga ketika kita lihat, dia berkata kepada saudaranya jangan takut. Dan dia bertindak untuk memelihara. Itu membuktikan bahwa Yusuf bukan seorang yang cuman berbicara. Zaman sekarang dibilang omdo, omong doang. Tetapi dia action. Dia pelihara, dia berikan fasilitas kepada saudara-saudaranya. Dan akhirnya saudara-saudaranya pun mengalami kebaikan Tuhan melewati seorang yang namanya Yusuf. Tuhan yang sama yang menolong Yusuf. Saya percaya juga Tuhan yang sama yang ingin hidup kita pun boleh menjadi berkat. Manusia boleh merancangkan yang jahat atas kita. Tetapi ingat, rancangan Tuhan tidak mungkin gagal. Dia punya rencana yang hebat untuk setiap kita alami. Karena itu saudara saat ini, apapun keadaan saudara. Saudara lihat, keadaan saudara lebih burukkah dari Yusuf? Ada banyak di antara kita seringkali meratapi keadaan, sebenarnya keadaan kita masih jauh lebih baik daripada keadaan Yusuf. Tetapi bagaimana sikap Yusuf kita dapatkan nanti setelah kesimpulan tadi kita sudah sama-sama renungkan. Dan kita akan berhenti sejenak dan nanti kita akan sambung lagi. Haleluya. Tuhan, setelah kita sama-sama merenungkan beberapa waktu di dalam firman Tuhan yang kita sama-sama tadi sudah baca, kita juga boleh dapatkan pesan yang tentu harus kita ingat. Apapun keadaan saudara saat ini, mungkin saudara mengalami pengalaman-pengalaman yang saudara sudah punya cita-cita, punya rancangan, punya mimpi-mimpi yang indah, tapi sepertinya kok
tidak seperti yang saya bayangkan. Belajar dari Yusuf, dia hidup dari masa mudanya, dia dapatkan visi dari Tuhan lewat mimpi. Dan sepertinya mimpi tersebut tidak tergenapi. Tetapi ingat, kalau saudara sudah lakukan yang terbaik, saudara sudah kerja keras, tidak mudah menyerah, saudara tekun, ingat rencana Tuhan belum selesai. Tetaplah saudara hidup benar, tetap tekun pandang kepada Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti tepati. Karena itu, saya mengajak kita semua, apapun keadaan kita sama-sama berdoa untuk setiap firman Tuhan boleh terjadi dalam hidup kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama diajar oleh Tuhan lewat pelajaran dari seorang Yusuf. Bagaimana rancangan manusia jahat atasnya. Tetapi Tuhan mengubahkannya dan Yusuf menyadari bahwa Tuhanlah yang menuntun, membawa dia dalam keadaan-keadaan yang sukar, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya yang menghujat, yang marah dan kecewa. Dia mengikuti proses dan ujung-ujungnya Tuhan pakai dia menjadi alat Tuhan, bukan cuma menjadi berkat bagi saudaranya, bagi bangsanya, tetapi juga bagi bangsa Mesir, tempat di mana dia dibuang. Sehingga hari ini ya Tuhan, hamba berdoa untuk setiap pemirsa yang ada, yang mendengar, yang mungkin mengalami masalah dan pergumulan, seberat apapun bagi Tuhan, terlalu mudah untuk menyelesaikannya. Karena itu bagi setiap umat-Mu yang membuka hati, biarlah Tuhan menolong. Sehingga setiap kami yang mungkin mengalami, manusia merancangkan yang jahat, tetapi kami berdoa, sebagaimana Yusuf, Tuhan ubahkan rancangan yang sempurna bagi Tuhan tergenapi. Terima kasih ya Tuhan, kami selesai mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikianlah program Mimbar Agama Kristen Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Janji-Mu padaku dalam kemuliaan-Mu penuhiku dengan Roh-Mu. Ku sanjung kebesaran-Mu.
Yesus.